Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Otomotif Channel Trend ya. Kali ini saya akan mereview motor bersama dengan Mas siapa? Dengan Mas Robi ya. Ini Mas Robi sendiri ini dari motor Pacific Motor ya. Dari Pacific Motor ya. Mas Robi, ada yang bisa disampaikan untuk mengenai motor ADP ini, mungkin yang kita belum tahu ya masih. Oke, dari sudut area speedometer sama kunci sama stang, Mas. Untuk speedometernya dia sekarang udah LED semua, dan sudah terbaru. Sudah LED semua? Iya. Oke. Okay. Nah, masalah untuk kunci kontaknya dia udah tidak memakaikan kunci lagi dengan remote sekarang. Sekarang udah pakai remote, Mas ya? Iya. Oke, okay, seperti yang ini teman ya. Seperti Mas Robi bilang, ini udah menggunakan kunci keyless, Mas ya? Iya. Oke. Okay. Terus area stang, Mas. Ini untuk stang. Untuk stangnya dia udah berbentuk yang seperti kayak motor-motor trail ya? Oh, oke, okay. Seperti motor trail ya, teman ya. Ini untuk stangnya seperti ini, ADP sendiri 150cc ya, Mas ya. Oke, okay. 150cc. Terus untuk speedometer seperti ini ya. Speedometer dia ada perubahan lagi ya teman ya. Ini untuk harga berapa, Mas? Ya, kalau yang CBS-nya sekitaran 33-an. 33. Ini berapa yang ini? Ini CBS. Ini yang CBS ya? Iya. Ini kisaran 33. Iya. Oke, teman ya. Ini harganya sekitar 33. Ya. Oke. Untuk area ini, dia hanya yang berubah warna ya, Mas ya? Iya, warnanya. Yang berubah warna ya. Oke, teman ya. Jadi motor ini untuk perubahan di tahun 2020 ya, Mas ya? Iya. 2020 dia di apa ya? Di warna ya, Mas ya? Iya. Kalau untuk aksen ini, terus cover body semua sama, Mas ya? Sama. Oke. Untuk area ininya teman dia udah menggunakan cakram ya. Cakram. Ini udah ABS. Udah ABS. Ini ABS teman. Ya. Ya. Udah sistem ABS untuk pengeremannya. Ya. Seperti ini. Ya. Cakramnya juga udah keren banget. Ini udah kayak motor sport. Ya. Motor besar sport. Cakramnya. Ya. Yang tahun-tahun sekarang tuh dia ininya begini gini bergerigi gini ya. Oke, teman. Ini untuk ringnya dia ring untuk ukuran bannya 130/70 ya, ringnya 13. Ya, untuk ADP. Nah, ini yang merek ini. Ininya dari merek ternama ini, Mas. Sowa. Jadi merek-merek ini untuk apa ya? Untuk motor-motor balap ini. Ya. CBR juga pakai ini ya. Jadi untuk produk Honda ini untuk shockbreaker-nya dia dipasok dengan motor shockbreaker Sowa ya teman ya. Ini yang pasti Sowa semua orang, terutama yang udah paham dengan dunia otomotif, dia udah tahu nih harganya mahal itu untuk Sowa itu ya. Terus untuk cover mesin ya, cover mesin seperti ini. Knalpotnya ini lebih sporty, lebih naik knalpotnya ke dia. Ya. Knalpotnya lebih naik dia. Seperti ini ya, teman ya. Dilengkapi dengan tulisan Honda. ADP tetap sama, dia ada lekukan itunya, tempat untuk pijakan. Jadi kaki bisa dibawa di area bawah, bisa di area depan ya. Seperti itu. Nah, ini karena sama-sama Honda, ini hampir mirip-mirip dengan Vario. Tapi kalau ADP lebih besar lagi ini, ya. Seperti ini. Nah, ini untuk ADP. Tulisannya timbul yang terus sekarang tuh, ya. Bukan spotlight lagi. Lampu sennya dia udah LED. Lampu remnya juga udah LED, ya. Pantas aja ini mobil motor ini harganya udah di atas rata-ratanya ya. Oke. Ini untuk mesinnya dia ya, 150cc ESP sama, tapi dia lebih besar karena torsi motornya kan lebih besar ya. Untuk peleknya dia banyak tubeless. Banyak tubeless ya dari Federal. Shockbreaker-nya dia warna hitam, ada
tabungnya warna gold ya. Oke, seperti ini teman, dari ADP tahun 2020 ya. Pijakan akinya juga udah keren, sekarang besi, jadi nggak bakalan apa ya, nggak bakalan dol ya, seperti itu ADP. Nah, untuk behelnya dia kecil aja behelnya. Untuk behelnya dia kecil aja teman ya. Nah, ini untuk tulisan Hondanya ya. Ini mirip motor-motor di luar negeri nih kalau menurut saya. Kayak gini, motor-motor luar negeri. Ya. Nah, bannya. Kita ke ban. Motor ini semi trail ya, bannya ya. Oke. Buat di tanah, buat di aspal juga pasti enak motor ini. Oke. Untuk ke area kolong dia lebih gampang untuk dibersihkan ya. Jadi nggak begitu banyak lekukan dia. Seperti itu, ini ada covernya, terus di sini cover juga. Karena diyakini motor ini pasti menyemburkan banyak tanah karena bannya dia seperti ini, seperti tahu ya. Banyak garis yang besar ya. Jadi pasti dia kalau di tanah banyak menyemburkan tanah ke depan sini. Jadi ini covernya sampai sebelah sini. Oke. Seperti itu untuk ADP tahun 2020 ya teman ya. Dari Honda ya. Ini warnanya black dipadukan dengan warna silver ya. Silver agak grey ya. Silver tua. Ya, ADP sendiri seperti ini. Ya, untuk setang tadi udah dijelasin sama teman saya ya. Untuk setangnya dia udah mini motor trail. Ya. Ini untuk klakson, lampu jauh dekat, rating sen, ininya kiri kanan, central remnya ya. Untuk gasnya dia ada 2 tali gasnya. Nah, yang menarik lagi ini nih. Ini kontrol panelnya ada di sini juga ya. Ini central panelnya untuk speedometer disertai dengan visor, dia warnanya silver ya teman. Warna silver, warna apa? Transparan. Visornya transparan ya. Kita sekarang ke area sen. Sennya dia terpisah ya. Ini kayak motor-motor besar yang ada di Eropa. Seperti ini bentuknya. ADP ini. Ya. Nah, ini dia ada firingnya ya. Firingnya ada lekukan tajam. Lekukan tajam ya firingnya. Tapi kalau dari sini kelihatan firingnya kecil dia ya. Sebetulnya kecil dia firingnya. Jadi simpel terlihatnya motor ini. Oke. Seperti itu. Ya. Terus area mana lagi ya? Speaker depan dia masih teleskopik teman, teleskopik ya, tetap masih dari Showa juga, teleskopiknya dari Showa ya, seperti ini. Untuk ukuran ban depan ini federal ya, ringnya 14, ukuran 110/80. Ya, nah ini sporty banget ini. Oke, ADP ya, 150 cc. Ini kalau dari Jawa agak seperti ini bentuknya ya. Warnanya black, warna black teman. Oh iya ya, ini visornya bisa di ini ya teman, bisa di setting dia. Bisa dinaikin ke sebelah sini, visornya bisa turun ya. Kalau naik ke sebelah sini otomatis ini agak berdiri. Jadi ada settingannya. Ya, tadi untuk kunci udah dijelasin, dia udah keyless ya. Keyless kuncinya. Ini pembuka jok. Ya. Oke. Ini dari ADP 150 cc. Nah, kita ke bagian bawah ya. Bagian bawah seperti ini. Ya,
dipadukan warna hitam dengan silver ya teman ya. Hitam dengan silver. Seperti ini. Nah ini spatbornya teman. Spatbor dari Adiki. Keren banget ini. Ya. Untuk cover body bagian bawah depan ini seperti ini. Ya. Lampu depan LED. Lampu sen terpisah. Lampu sennya terpisah ya. Ini untuk apa namanya? Plat nomor seri ya. Seperti itu. Teman ya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.